Yo, halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Zikri Gaming 10 dan ya kali ini gua bakal membuat konten lagi, guys. Jadi di sini saya bakal membuat konten harga outfit lagi, coy. Karena pas waktu kemarin-kemarinnya lusa ya, saya tulis tuh di komunitas saya, setuju enggak nih? Nah, itu banyak yang setuju, coy. Kalau enggak salah itu yang setuju itu 70% dan yang tidak setuju itu 37% lah. Oke, guys, jadi di sini saya bakal membahas harga outfit lagi ya, sesuai yang kalian minta. Ya, kali ini saya bakal membahas harga outfit dari Aura Run MKS, coy. Tapi sekarang udah bukan MKS lagi. Sekarang menjadi apa sih, enggak tahu, coy. Nih coba kalian lihat ya. Nih bagi kalian yang mau ID-nya nih, boleh nih ya. Aura Run ORT. Oke. Okay. Nice Indo. Nah, jadi harga outfitnya itu gimana? Saya udah tahu ya, guys. Nanti saya bakal sertain foto outfitnya itu di kiri atau enggak di kanan gitu. Biar lebih jelas lah. Tapi sebelum saya lanjut ke video intinya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe bagi yang belum, like video ini, follow Instagram gua di @bang.j_10. Dan linknya pun ada di deskripsi ya, guys. Kalian tinggal pencet aja, coy, langsung follow gitu. Oke. Dan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, video apa lagi yang harus saya buat selanjutnya, guys. Tanpa skip-skip video ini ya. Thank you. Oke, jadi kita langsung ke video ini. Bang Run MKS itu outfitnya itu seperti ini ya, guys. Nah, itu di samping kanan ada foto outfitnya, guys. Nah, saya langsung dari kepala aja ya, coy. Kepala itu dia dari event dokter apa ya namanya ya? Kayak dokter kakak ada kayak gitu deh. Oh, dokter Sani, coy. Kalau nggak salah ya. Dokter Sani atau dokter apa gitu. Pokoknya keren lah, pokoknya keren-keren. Nah, saya lihat di YouTube itu caranya itu kalian spin 140 diamond atau 150 diamond, enggak tahu, lupa. Itu 5 kali spinnya dapatnya. Kalian itu harus mengumpulkan kacamata yang digunakan di Ersani tersebut. Kacamatanya itu sampai 5 agar bisa mendapatkan bundle-nya tersebut, guys. Nah, sampai 5 itu enggak mudah banget, coy. Saya lihat di YouTube itu para YouTuber yang lain itu dapat 1000 diamond lebih, guys. Kemungkinan 1500 diamond. Nah, di sini saya hitung dari Bang Aura Run MKS itu samain aja kayak YouTuber lain, guys, yaitu 1500 diamond. Karena susah banget untuk mendapatkan 5 kacamata di akhir. Nah, kita lanjut ke masker. Masker Bang Run itu masker Elite Pass Bajak Laut yang kemarin-kemarin, guys. Yang harganya itu ya samalah kayak Elite Pass biasanya, yaitu 500 diamond. Nah, dari baju Bang Aura Run itu sekitar 4000 diamond lah. Soalnya dia nyepin dari Diamond Royal, guys, enggak dari Magic Cube ataupun apa gitu. 4000 sampai 6000 diamond, coy. Oke. Jadi sekitar berapa itu jumlahnya? Saya hitung 5000 aja ya, guys, bajunya. 5500 5000 7000 diamond, coy. Dari celana kita bisa beli di shop. Celana Bang Aura Run itu celana China yang harganya itu 450 diamond kalau kalian beli di shop Free Fire, coy. Dan jumlahnya itu sekarang menjadi 7450. Kita tambah lagi dari sepatunya, guys. Sepatunya itu warna putih. Ya, warna putih kayak gini. Sorry banget kalau cepet ya, guys, karena capek gitu, coy. Lagi puasa ya. Bagi kalian yang lagi puasa, semangat, coy. Oke. Nah, ini dia sepatunya. Dan kalian bisa beli di shop dengan harga, aduh salah ini, dengan harga 150, guys. 150 diamond. Jadi totalnya itu berapa nih, guys? 150. Oke.
7.600 diamond coy. Oke, jadi total dari harga outfit Bang Ran ORT yaitu 7.600. Ya, 7.600. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gua di @bang_jenderskor10. See you the next video. Bye-bye guys.